siang teman-teman CRT Grab, saya Rian Rizky dari Surabaya dan berikut adalah mobil saya Mitsubishi Lancer Evolution 9 MR. Alasan saya suka dengan Mitsubishi Lancer Evolution 9 MR, kebetulan saya salah satu fans dari film Too Fast, Too Furious dan seri selanjutnya. Jadi berawal dari Too Fast, Too Furious yang menggunakan Mitsubishi Lancer Evolution 7. Kemudian saya lihat perkembangan sampai dengan tahun 2008. Mitsubishi mengeluarkan Lancer Evolution 9 dan dilengkapi dengan teknologi MiVac. Oleh karena itu, mengapa saya lebih prefer untuk mengambil Evo 9 dibandingkan dengan Evo 7 yang bermain di film Too Fast, Too Furious. Untuk beberapa modifikasi yang saya laksanakan pada Lancer Evo 9 saya, mulai dari eksterior, saya merubah engine hood menggunakan karbon produk dari Saibon. Kemudian untuk trunk, saya juga menggunakan trunk karbon produk dari Saibon. Kemudian di side mirror, saya menggunakan karbon produk dari Ganador. Dan untuk lips dan rear wing, saya menggunakan custom karbon. Dan saya juga memasang vortex generator di bagian sisi belakang mobil. Untuk interior, saya tidak terlalu banyak melaksanakan perubahan karena pada dasarnya saya lebih comfort untuk menggunakan mobil ini street daily use. Beberapa part tambahan, saya hanya memasang Defi meter indicator untuk fuel press, oil press, dan juga exhaust temperature. Kemudian saya juga memasang Grady Intelligence Informator Touch. Kemudian untuk membantu pada saat mencoba melaksanakan drag race di lintasan balap, saya memasang tambahan Summit Shift Light. Dan saya juga memasang AVCR controller meter untuk membantu memonitor kondisi tuning dari performance engine. Pada kaki-kaki saya memasang velg Volkrace TE37 Superlap Ring 18. Kemudian saya juga memasang HKS Hypermax 3 pada coilover. Dan juga untuk brake pad, saya refresh menggunakan produk dari Brembo. Untuk engine, saya cukup banyak melaksanakan perubahan untuk meningkatkan performa dari standar Evo 9 sehingga bisa mencapai di sekitar 500 horsepower. Jadi saya merubah pada turbo, saya menggunakan turbo precision 6466. Kemudian pada intake dan throttle body, saya menggunakan produk dari AMF Performance dan Bumba. Kemudian pada camshaft, saya menggunakan produk dari Kelford. Dan untuk part-part internal di dalam blok, mulai dari crankshaft, piston, dan peralatan lainnya, saya menggunakan produk dari Manley. Dan untuk set pada gearbox, saya menggunakan Samsonas Dogbox. Karena demi mengamankan gearbox standar saya lebih baik menggunakan gearbox racing yang sudah pasti memiliki ketahanan dan endurance. Serta pada bagian LSD, saya menggunakan LSD produk dari M Factory, baik depan maupun belakang dengan rear helical. Dan pada sistem clutch, saya menggunakan clutch dari ATS triple clutch carbon untuk memudahkan pada saat mobil melaksanakan perpindahan transmisi. Pesan untuk teman-teman para car enthusiast, jadi untuk yang baru demen melaksanakan modifikasi mobil, jangan sungkan-sungkan untuk tanya, cari suatu referensi ataupun literatur dari teman-teman yang sudah lama di dunia otomotif. Dan bagi teman-teman yang sudah lama di dunia otomotif, jangan segan-segan untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan berbagi tips-tips untuk bisa melaksanakan modifikasi yang proper. Itu saja pesan-pesan saya buat teman-teman car enthusiast baik Jatim maupun Indonesia. Sekian penjelasan singkat saya mengenai Mitsubishi Lancer Evolution 9 MR saya.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan mobil yang berbeda tentunya. Sampai ketemu, selamat siang.